Perkenalkan, saya Adi Surardian, NIM 1051404. Pada hari Kamis 23 April 2015 yang lalu, kami melakukan praktikum PRD yang ke-8, yaitu pengerjaan tugas besar yang ketiga. Pada hari itu, saya yang tergabung dalam kelompok transporter melakukan pengetesan algoritma pada robot. Pada awalnya ada sedikit kendala saat eksekusi algoritma line following, karena masalah nilai intensitas cahaya yang rendah, sehingga tidak sesuai dengan program kami. Kami pun memperbaikinya. Lalu, proses pengambilan bola pingpong dengan mulut robot dapat berjalan dengan mulus. Robot juga dapat membawa bola pingpong tanpa terjatuh di perjalanan, dan dapat menaruh pada tempat bola pingpong. Jadi, praktikum hari Kamis lalu ini adalah praktikum terakhir kami. Kami tinggal memperbaiki beberapa algoritma agar robot dapat berjalan dengan baik saat pertandingan. Berikut adalah dokumentasi saat pengujian robot. Masuk.